20 juta subscriber, bro. Bikin train. Ada kesalahan kita perbaiki. Ada kesalahan kita harus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Yo guys, kita lagi ini backstage hari ini untuk rehearsal YouTube Fan Fest. Dan ini sebenarnya vlog ini adalah detik-detik menunggu 20 juta subscriber guys. Gue baru nyadar ternyata 3000 lagi gue 20 juta subscriber. Lu bayangin guys, gue gak nyangka kemarin 1990 1997500 2500 lagi. Ki, 2500 lagi Ki. Makanya gue juga gak tau, kayaknya ntar pas rehearsal 20 deh. Iya. Bisa gak ya tayangin di layar situ? Bisa sih kalau oh, ini dancer kita makan dulu terus. Kita makan bang. Taruh makannya banyak bang. Mama bos. Kalau kita masa pertumbuhan, kalau abang sayur aja ya. Kamu harus nurut ya kata piti ya. Saya itu lagi ngepitiin Taro guys. Taro tuh saya piti supaya dia badannya terus. Kita punya waktu makan hanya 5 menit. Udah selesai. Waduh. Baru mulai. Selalu berkompetisi. Anak Indo bergengsi. Anak Indo beda versi. Banyak yang berpotensi. Oke latihan hari ini. Aduh, gue sampai lemes guys. Benar-benar menggigil latihannya. Demi 20 juta subscriber. Abang udah 20 juta. Lu pergi lu jauh. Lakuin hal bodoh demi viral. 1998 500. Wah, 1500 lagi bay. Target lo malam ini 20 juta. Iya. Yeah. Pas berapa malu jam lagi? Oh enggak. Berapa jam lagi? We got a big room for everybody. Yeah. Banyak di meja dong bisa. Only us. Our gang. Money on my mind and I got machine gun. I got that guru mamo like a ray gun. Baby, baby, baby. Tim Jepang, tim Jepang. Semua teman-teman, sekarang menaikkan sepatu. Tim Jepang, gokil. Apa ini? Lawan DPL ya? Persiapan. Kita lawannya apa sih nanti? Futsal kali. Oh futsal. Pikir futsal. Kita enggak latihan. Siapa nih kita enggak latihan biar itu mengalir saja. Anjir. Asyik. Ya guys, dulu tuh aku mulai nge-vlog dari kamera action cam kayak gini. Sampai karena dulu ada rezekinya itu sampai bisa tambah-tambah kamera-kamera lain, sekarang udah bisa beli-beli aksesoris yang lain dan tujuannya adalah untuk vlog yang lebih baik. Nah, aku nyari aksesoris-aksesoris ini yang harganya terjangkau dan bisa pilihannya banyak dan lengkap hanya di Tokopedia guys. Nah kalian bisa cek semua aksesoris kamera dari yang paling sedang, paling canggih, dari yang paling murah, paling mahal, bisa mengikuti budget kita juga gitu loh. Jadi kita bisa pilih tanpa malu nanya-nanya ke toko dan gak ribet, tinggal dari handphone kamu aja. Jadi jangan lupa cek di Tokopedia ya. Dan kalian bisa lihat di link di bawah, udah aku pin komennya. Makan apa he? Makan apa he? Makan aja ribet ya. Tinggal makan doang padahal. Ini pakai tangan nih. Telurnya nih, kuningnya enak. Apa tuh? Dia paling santuy orangnya tuh. Di antara yang lain. Mendingan bawa dia aja lah kemana-mana daripada bawa yang di dalam lo. Belum tahu kalau disoba sama dia. Sama dia bawa drum. Diam-diam minta aku sedus, ya kan? juta subscriber, bro. Subscriber. Kita makan dulu lah. Cium. Endorse lagi, endorse lagi. Makan yang bener dong. Ayo.
Party kita, party. Party. Eki mau party, Ki. Besok panggung, Ki. Tahu nih. Tadi. Gua bakal kasih kemenangan. Selamat, selamat. Congratulations, bro. Thank you, bro. Finally you made it. Gila, guys. Asia Tenggara. Asia Pasifik, bro. Asia Pasifik. Asia Pasifik bukan Tenggara lagi, Bay. Sampai Australia ternyata. Gua baru dapat kabar di WhatsApp gua, Bay. Lu ngelewatin orang. Guys, ini di luar nalar sih menurut gue ya. Menurut gue pribadi nih, di tahun-tahun sebelum ini tuh mustahil ini bakal terjadi. Lo percaya gak ada kalau di Indonesia tuh bisa 20 juta tuh, menurut gue aja gak percaya. Gue sebagai YouTuber, gue gak percaya. Dari tadi kita latihan, guys, gue tadi masih liatin 1990. Penambahan 10 ribu hanya dalam waktu 1 jam. Gimana besok tuh? Pas showtime, bro. Oke, guys. Pasti semangat gue berapi-api, guys. On fire. Paling depan. Udah mau mulai, guys, kira-kira masih 20 juta tau. Congrats, Atta. 20 juta subscriber, bro. Udah 20 juta. Baru 20 juta, bro. Udah 20 juta sekarang. 20 juta subscriber, bro. Setelah JR ya. Setelah JR, bro. Ya Allah. Aduh, satu jatuh. Nyangkut. Emang anaknya gini, mana cuma satu yang begini? Tai lalat Depi. Gua enggak nyangka, guys. Oh my God. Pokoknya kalau kau mau berjarah, kau bisa cetak sejarah. Paling depan, aku di depan. Itu lagu bener-bener. Udah 20 juta kan sekarang, Kak? 20 juta subscriber, bro. Thank you. 20 jutanya bersama orang-orang YouTube, bro. Keren. Thank you. Love you. Support dari tim-tim YouTube, guys. Gue gak tau lagi mau ngomong apa, gila nih. Unbelievable. Ayo, JR ya. Capek, capek. Tapi kita hari ini totalitasnya luar biasa, bro. Keren. Kita latihan sampai 3-4 kali. Tadi abis nge-gym dulu, abis langsung latihan. Gym latihan. Latihannya tuh parah. Work hard, pray hard, bro. Work hard, pray hard. Dari jam 2 sampai jam 10 malam kita latihan, guys. Demi panggung besok. Make sure kalian datang. Iya, yeah, make sure it's for the best. Thank you semua, bye. Wah, amazing, guys. Salah satu mungkin kalau kalian lihat apa yang aku kerjain hari ini, kita latihan berjam-jam dari kemarin sampai hari ini, terus latihan. Itulah yang aku lakuin juga di YouTube gitu loh. Bikin, train. Ada kesalahan kita perbaiki, ada kesalahan kita harus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Walaupun gak ada salah, kita cari di mana kesalahan kita untuk yang kita bisa perbaiki. Itulah kalau kita mau maju, kita harus bisa mengakui salah dan terus bekerja. Walaupun misalnya nggak salah, tapi kamu harus cari kesalahan kamu di mana gitu. Jadi itu yang kita train dari tadi sampai vlognya. Kita ngapain pulang jam 12, show-nya besok, karena kita udah datang dari siang. Dan itu latihan. Itu yang kunci untuk mencapai sesuatu yang menurut kita itu sulit gitu. Itu dia. Dan kita harus happy ngelakuin itu. Aja walaupun kita capek-capek gini, happy. Karena aku percaya banget kalau dalam hati aku tuh selalu nanamin, kamu bisa jadi apapun, bisa mendapatkan apapun, dan bisa berguna untuk siapapun. Kamu yakin dengan kata-kata tadi? Aku yakin kamu bisa. Cuma satu orang yang berhasil seperti itu membuktikan kalau itu tuh bisa gitu. Apalagi kalau banyak orang yang bisa berhasil, jauh lebih bisa gitu. Nothing impossible. Dan kalau ditanya lagi, bang, gimana sih caranya berhasil di bidang-bidang apapun yang dikerjain? Sebenarnya gini, guys, bidang kerja apapun itu bisa, guys. YouTuber, dagang, beracara, koki, pilot, guru, semua bisa berhasil. Yang penting satu, guys, ingat dalam diri kamu, lakukanlah yang membuat kamu bahagia, guys. Kalau ditanya bagaimana cari jati diri aku, bagusnya itu di mana, bang? Ketika kamu mengerjakan pekerjaan itu, kamu nggak happy, stop, udah gak usah dilanjutin, karena kamu hanya waste your time. Kamu akan buang waktu kamu aja. Jadi kamu, yang kamu lakukan adalah kamu cari apa yang kamu suka. Ketika kamu udah suka, nah ada ujiannya lagi. Kamu udah suka, udah senang, keluar ujian satu lagi, itu malas. Terus, jika kamu udah suka bikin konten, kamu udah suka dagang, pasti keluar habis itu malas. Aduh, capek ya. Aduh, kameranya lah alasannya. Aduh, baterainya lah. Aduh, ininya. Aduh, banyak lah tuh. No excuse, bro. Kayak aku nge-gym, no excuse. Mau bilang, ah, jam sampai jam 12 gini udah capek, ah, gue jangan nge-gym lagi ya. No excuse, bro. Lo bisa siapin waktu 1 jam, entah sebelum lo tidur, atau bangun lebih pagi untuk bisa ke gym. Pasti ada lah 1 jam kamu bisa olahraga gitu. Aku contohin di berbagai banyak hal. Hanya di YouTube, kita gitu. Aku di
Karena aku buat workout juga, aku ada di panggung itu, aku bener-bener dari kemarin totalitas bagaimana konsep dancingnya, dancernya, konsep panggungnya, sampai video di belakang panggungnya, sampai kemarin malam sampai jam 3 pagi kita masih bikin visual efeknya. Ini belum keren, banyak lah yang kita bikin gitu. Dan itu membuat yang aku yakin kalau kita fokus, insya Allah berhasil gitu. Setelah itu kamu udah lakuin yang terbaik, berhasil nggak berhasil itu urusan nanti. Yang penting lo udah lakuin terbaik, guys. Waduh, aku jadi sharing gini. Tapi setiap aku punya pencapaian pasti aku pengen bahas sharing gini. Bukan aku ngerasa pinter, aku hanya ngasih tahu apa yang aku lakuin. Tapi bisa berhasil. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yakinlah kita hidup di dunia, waktu ini sebentar. Kamu mau meninggal seperti apa gitu? Mau meninggalkan apa buat keluarga kamu, buat bangsa kamu, buat legacy kamu? Orang ingat apa yang kamu kerjakan. Kalau dari sisi agama, kita harus persiapkan diri untuk bertemu Tuhan, ya kan? Tapi kalau sisi dunia, kamu harus sudah bisa menafkahi keluarga kamu, membuat bangga keluarga, bahagiain orang tua, harus membanggakan orang sekitar, membanggakan negara, membanggakan mungkin anak cucu kita nanti. That's it guys, gak tau lagi mau ngomong apa. So, I love you guys, thank you untuk 20 juta subscriber. Sampai aku aja gak tahu mau bikin perayaan apa, video apa hari 20 juta subscriber. Karena benar-benar kita masih di dalam kerjaan. Gak kayak dulu aku bisa 20 juta subscriber, bisa bikin detik-detik dan lain-lain. Ini benar-benar aku masih kerjaan, lagi kerja. Aku tadi nulis di Instagram guys, kalau kamu mau berdarah, siapapun bisa buat sejarah. Karena kita, alhamdulillah guys, aku juga gak tahu dari Indonesia kita bisa 20 juta subscriber gitu. Dulu gua lihat KSI, Cash Neistat, Jack Paul, Logan Paul yang kemarin berantem bikin tinju, bikin lagu sama rapper-rapper luar negeri, sama Justin Bieber udah main bareng, dan itu 20 juta subscriber. Dan ini dari Indonesia guys, 20 juta subscriber. Subscriber aku juga dari Malaysia, dari Myanmar, Brunei, Saudi Arabia, dari dimanapun yang belajar bahasa Indonesia, thank you. Mungkin kedepannya aku akan bisa diingetin juga orang-orang yang bisa berbahasa Inggris. Tadi targetnya memang aku saking bangganya dengan bahasa Indonesia guys, aku gak mau berubah, aku ngomong bahasa Indonesia, bangga banget sampai aku pakai batik terus sekarang tiap hari guys, saking bangganya. Kalau nggak pakai AHA yang buatan Indonesia, yang gambarnya juga kota-kota di Indonesia, gak tau lah ya, aku saking bangga dengan negara aku sendiri. Jadi aku tulis, dipuji tidak terbang, karena kalau kita terbang nanti kita lupa daratan, gak mau kerja lagi guys. Dihina tak tumbang, mungkin teman-teman tau lah perjalanan channel ini, dari kita dicaci maki, direndahkan, dihina, di ya gak dianggap. Mungkin dulu aku datang ke YouTube Fan Fest, tadi kita latihan buat final show YouTube Fan Fest, dulu aku datang aku cuma penonton, dan aku datang lagi aku cuma di mall, gak boleh manggung di panggung besar, harus panggung yang di mall, yang di luar panggung kecil. Tahun berikutnya aku target di panggung utama itu juga masih sama keluarga, dan sama keluarga juga, tapi aku senang banget udah sama keluarga. Dan aku mikir, oh final show tuh berarti kamu udah harus melakukan sesuatu yang hebat banget. This year guys, final show di akhir, dulu aku inget banget aku ke hotel kayak gini guys, buat persiapan besok, itu tuh buat di panggung luar guys. It's a big process bro. Jadi kalau dihina jangan tumbang guys, itu motivasi guys. Terus aku juga tulis, difitnah jadikan pelajaran, karena kita memang sering buat salah. Manusia gak ada yang sempurna, selalu buat salah. Jadi difitnah ya jadikan pelajaran, itu yang menurut aku. Dan aku tulis lagi, disalahkan ya minta maaf atas kesalahan. Ya walaupun misalnya kita maksud baik tapi kita melakukannya salah atau bagaimana, kita minta maaf, lakukan yang terbaik, apa yang kita bisa cover gitu loh, apa yang kita bisa, kesalahan kita ini harus diapain. Nah, kita membantu orang lebih banyak, nah, kita harus membantu orang berzakat atau gimana, atau apa yang harus kita lakukan untuk kita minta maaf gitu, bukan hanya kepada manusia, kepada Tuhan dan lain-lain. Pokoknya thank you Tuhan yang Maha Esa, thank you orang tuaku, thank you keluarga aku, thank you orang-orang yang aku sayang di hidup aku, thank you etim tersolid dunia, kalian darah dan semangatku dimanapun kamu berada, di Indonesia, Malaysia, negara-negara lain, dimanapun. I respect, walaupun aku orang Indonesia, aku bangga jadi anak Indonesia, tapi aku respect semua negara, aku cinta kedamaian. Semoga gak ada lah Indonesia berantem sama Malaysia, kita ini serumpun, kita semua saudara, nenek moyang kita semuanya berengarah ke satu tujuan gitu loh guys. Kita negara serumpun, so we need love and care, love and care, love and care guys. I'm Atta Halilintar, yeah, masih terus belajar. I'll see you soon in the next video. Thank you for 20 juta subscriber and peace out.